Inilah Casey, robot berkaki dua yang sepintas mirip burung unta. Ia baru saja tiba di Universitas Michigan, Amerika Serikat. Casey dibuat untuk misi pencarian dan penyelamatan, baik saat bencana atau perang. Robot ini bisa berjalan di jalan terjal dan bergelombang. Tim pun menguji coba kemampuan Casey. Tetapi saat diuji coba melompat, Casey terjatuh terguling-guling. Meski demikian, fisik Casey tetap fungsional. Nantinya, sebelum menerjunkan petugas SAR, robot ini akan lebih dulu dikirim ke lokasi berbahaya. Ia akan memantau situasi terkini di sana, lalu mengirimkan pesan kepada tim penyelamat yang menggerakkan robot dari lokasi berbeda. I think all of this stuff is pointing towards a future where we can help humans and also keep humans out of harm's way when we're trying to do important things in the service of society. Robot Casey dirancang oleh Agility Robotics yang berbasis di Oregon. Dari donasi National Science Foundation dan Toyota Research Institute, Casey kemudian dibeli oleh ilmuwan Michigan.